apocalypse. Halo guys, balik lagi di channel Go Mad Max. Nah, untuk hari ini kita kedatangan event baru guys di Call of Duty Mobile. Nah, untuk event kali ini namanya Refresh Jackpot untuk mendapatkan Gunso dan Cordite, karakter baru dan SMG dengan akurasi yang kuat telah hadir. Nah, ini untuk Gunso, seperti yang kalian tahu guys, di video saya sebelumnya, saya ini penggemar berat Joker ya. Jadi untuk Gunso ini pun harus digacha. Jadi nggak ada alasan nggak gacha ya guys. Oke, kita akan langsung lihat untuk eventnya ini seperti apa. Oke, ini yang pertama untuk tutorialnya guys. Pilih jackpot yang kamu inginkan. Satu, pilih hadiah utama yang kalian inginkan untuk memulai. Berarti untuk pilihnya ini salah satu antara Cordite Punchline sama KRM ya guys ya. Nah, untuk berikutnya ini si karakternya Gunso Tacticlon. Berikutnya, jika 5 kali draw dipilih, semua hadiah akan diperbarui. Oke, ini dulu pernah ada event ya guys yang sama seperti ini juga. Event apa ya? Pokoknya ada guys yang kayak gini juga kemarin ya, dulu sempat. Dan saya ada trik sendiri untuk menyelesaikan event ini guys, supaya hasilnya lebih murah. Tapi nggak tahu guys, ada yang bilang lebih mahal, ada yang bilang itu murah. Oke, 5 kali draw semua hadiah akan diperbarui. Jadi kita tuh nanti random pilih 5, nanti akan diperbarui guys. Nah, untuk 5 kali draw itu berapa? 49 CP kalau nggak salah. Betul nggak ya? Coba nanti kita lihat. Yang ketiga, dapatkan poin dengan draw. Kamu dapat mengganti hadiah ini, hadiah di suatu ronde dengan menekan tombol refresh. Nah, jadi ini yang saya lakukan ya guys. Jika ada angka 0 daripada kepilih 0, saya mending refresh 5 CP guys, daripada poinnya nggak naik-naik. Karena biasanya sampai 100 nanti kita bisa dapat jackpotnya, yaitu si Gunso. Nah, ini selamat, kamu menangkan jackpot. Kamu menangkan di ronde ini, ronde berikutnya akan mulai dengan 11 poin seperti itu. Pilih jackpot yang kamu inginkan. Ini jumlah poin maksimal yang dibawa untuk hadiah utama selanjutnya adalah 20. Berarti yang bisa dibawa berikutnya ya guys, kalau kalian pilih 2. Ini bener 100 poin guys kalau mau full ya. Kalau mau cepat dapat jackpotnya itu harus kumpulin 100 poin. Oke, ini aturan event berakhir pada tanggal 6 Desember. Pastikan kamu memiliki ruang in game. Pilih hadiah utama. Untuk single draw kamu akan mendapatkan satu item. Terdapat diskon pertama untuk 5 draw sekaligus. Semua hadiah akan diperbarui jika kamu sudah mencapai 5 draw di setiap ronde. Mengumpulkan 100 poin dapat jackpot. Jika kamu sudah mengumpulkan lebih dari 100 poin dan ingin bermain lagi, kamu akan mendapatkan maksimal 20 poin di permainan berikutnya. Seperti itu guys aturan eventnya. Oke, ini dia guys, kita bisa lihat. Refresh muat ulang untuk mendapatkan item favoritmu. 100 poin untuk memenangkan jackpot. Dapatkan fast cash darklight dengan 20 draw. Wah, lumayan guys, dapat tambahan karakter ini nanti. Nah, untuk pilihannya jelas saya pilih yang Gunso ya guys karakter, daripada saya pilih yang Cordite, Punchline, dan KRM nya soalnya saya Cordite udah ada yang legend. Sombong amat. Lalu KRM saya jarang pakai guys, alasannya itu. Jadi saya hanya ingin satu kali ronde aja. Ini istilahnya ronde guys, satu kali ronde, yaitu Gunso. Yakin? Oke, yakin. Jadi ini guys, mau di refresh atau enggak ini terserah kalian ya. Kalau saya sih biasa yang 0 saya refresh, tapi ini ada helikopter guys, jadi saya akan nggak refresh dulu. 5 kali draw pertama 49, saya nggak tahu ini draw kedua apakah sama atau tidak, nanti akan kita lihat bersama-sama. Oke, nggak perlu lama-lama lagi guys, saya akan langsung mulai gacha. Ini CP saya tinggal 5400 ya guys. Ini daftar hadiahnya, baseball, J358, SMRS, spray, cam. Wah, ini camnya juga oke nih guys. Lalu backpack. Oke, langsung aja untuk draw pertama. 5 kali draw pertama yaitu 49 CP. Kalian bisa lihat 5441.
nanti akan saya tuliskan berapa habisnya ya guys untuk event refresh jackpot kali ini. Untuk 5 kali draw. Oh, dapat helinya guys. Dan dapatnya poin 6 poin. Lalu ke refresh. Nah, ini yang 0 saya coba refresh ya guys. Saya nggak butuh ini, saya refresh coba. Oh, dapatnya 3 poin guys, lumayan. Lalu saya akan ini juga refresh. Oke, dapatnya mobil nggak masalah sih. Nggak masalah, saya akan coba untuk 5 kali draw. 5 kali draw berikutnya 115. Ini yang 0 ada 2 lagi guys. Yang Cikom saya ganti dulu ya. Oke, udah jadi 1. Saya akan refresh. Buh. Kenapa ini guys? Sistem error. Harus keluar lagi guys. Untungnya tidak berubah. Saya akan lanjut 5 kali draw. Oke, dapatnya ini guys. Konfirmasi. Selanjutnya ini ada baseball yang 100 ya guys. Sama ini ada backpack dan FHJ. Saya ingin refresh FHJ nya cuman 5 CP. Ini refresh juga, coba. Oke. Loh, tapi ini kok bisa ke refresh juga ya guys yang di bawah ya. Gak tahu nih guys gimana aturannya. Saya coba lagi aja langsung 5 kali draw. Oke, konfirmasi. Ini saya akan tes lagi guys. Untuk wingsuitnya ini coba saya ke refresh. Sama backpack ya guys. Itu 0 semua, yang lain 1-1-1. Ini saya refresh lagi. Ini udah jadi 1 ya guys. Sedangkan yang backpack saya coba refresh juga. Oke, berarti ini sudah 1 semua guys. Lanjut ya, 5 kali draw 115 CP. Oke, dapatnya. Oke, berarti udah dapat karakternya guys, si fast cash ya. Oke, ini ada 0, kita refresh dulu. Yang ini juga 0, kita refresh dulu. Yang ini 0, kita refresh dulu. Ini juga 0, kita refresh dulu. Oke. Kita lanjut 5 kali draw berikutnya guys. Oke, sudah terkumpul 27 guys. Semoga perjalanan kita nggak perlu panjang-panjang ya guys. Yang ini saya refresh dulu guys. Oke, sekarang udah minimal 1 ya. Lanjut, kita draw lagi. Jadi dapat 1-1-1. Berikutnya untuk yang 0, saya akan refresh lagi nih. Oke, sekarang sudah tidak ada yang 0. Saya akan lanjutkan untuk 5 kali draw berikutnya. Belum dapat guys, di 39/100. Kita akan refresh lagi untuk yang ini sama yang ini. Oke, sudah tidak ada yang 0. Kita draw lagi dengan 5 kali draw. Belum dapat guys. Selanjutnya kita akan refresh yang 0. Oke. Kita akan coba 5 kali draw lagi guys. Oke. Berikutnya ini yang 0 ada 3 guys. Kita akan rubah dulu ke 1. Ini juga ke 1. Yang ini juga ke 1. Kita akan coba 5 kali draw lagi. Dapatnya hanya 1-1. Lanjut ya guys. Ini yang 0 kita refresh lagi. Udah jadi 1. Yang ini kita refresh. Masih dapat 0. Oke, udah 1-1 semua guys. Kita akan 5 kali draw lagi.
Okay. Ini udah satu-satu semua ya guys. Ada yang 3 dan 100. Jadi kita nggak perlu untuk refresh. Langsung aja untuk 5 kali draw berikutnya. Belum dapat guys. Kita akan refresh yang 0. Yang 0. Okay. Sudah tidak ada yang 0. Kita akan lakukan draw lagi. Cuman dapat satu-satu aja guys. Ini yang kita refresh lagi. Ini kita refresh lagi. Masih belum berubah guys. Masih belum berubah. Oke. Yang ini juga refresh dulu. Oke. 5 kali draw. Oke. Sudah 77/100 ya guys. Kita akan refresh lagi guys yang 0. Hey, sudah berubah ke angka 1. Mari kita lihat guys seberapa beruntung. Pengurangan CP gagal lagi guys. Kita keluar dulu lagi dan masuk lagi. Kita akan ulang dengan konfirmasi sudah di 83 ya guys. Untuk 83 ini kita akan lanjut karena sudah tidak ada yang perlu di refresh. Kita akan lanjutkan dengan 5 kali draw berikutnya. Oke guys, sudah 90 guys perjuangan kita. Tinggal 10 lagi. Ini kita refresh dulu yang 0 supaya tidak rugi-rugi banget ya guys. Kalau dapat 0 kan rugi. Nah, 5 kali draw ini 115. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nih 5 kali draw kalau minimal dapat 1 itu berarti perlu 20 kali draw guys. 20 kali draw kali 115 itu sekitar 2000-an ya guys ya. Itu perkiraan untuk mendapatkan Ganso ini. Kita akan lanjut 5 kali berikutnya. Oke. Tinggal 95 nih guys. Sudah tinggal 5 kali lagi. Itu kita refresh dulu supaya mendapatkan memastikan mendapatkan si Ganso ini. Nah, ini udah otomatis dapat ya guys ya. Kita akan coba lihat di 5 draw berikutnya. 100. Ya, akhirnya memenangkan jackpot dan pilih jackpot yang ingin kamu inginkan berikutnya. Saya nggak pilih ya guys karena tadi sudah ada yang legend ya, saya udah jelasin kordetnya. Nah, ini di sini kita habisnya 3002 bukan habis, sisanya tinggal 3207 ya guys ya. Nah, nanti untuk total menghabiskan berapa saya tulis di bawah ya guys di sini. Oke, seperti itu guys. Untuk event refresh jackpot saya akan langsung lihat seperti apa karakternya. Sebelumnya kita klaim dulu semua ya guys ya. Kita akan klaim dulu semuanya di inbox. Ini outlaw-nya. Ini Ganso-nya Tacticlon. Oke. Bedanya dengan Ganso yang lama nanti saya tunjukkan ya guys. Ini kita klaim-klaim dulu. Masih ada guys.
Vasquez. Ini untuk fast case-nya, guys. Ini fast case yang grating, ini fast case yang dark light. Wah, lumayan warna-warni, guys. Kayak mau ikut karnaval ini. Berikutnya ini Ganso-nya. Kalian bisa lihat, guys, sekilas sama ya, guys, tapi yang ini menurut saya versi saya lebih kurus, guys. Daripada yang ini ya, yang ini keluhannya kemarin gendut banget karena ini nggak tahu rempong. Ini si Ganso awal ini rempong, peralatannya banyak ya, tabung oksigen atau apa itu, terus ada kabel-kabelnya, terus ini kepalanya besar, badannya juga gede. Nah yang taktiklon ini dia udah mulai diet, guys. Iya. Jangan pakai rompi ya, jadi lebih rapi, bersih. Lalu matanya ini menjuntuk ke depan ya. Jadi seperti itu, guys. Nggak tahu nih pakai keker atau enggak, tapi memang seperti ini, lebih kurus dan lebih berguna, guys. Karena saya pasti akan sering pakai. Terus ini ada di bagian dadanya ini ada yang buat itu loh, guys. Apa namanya? Teot-teot itu loh, bunyi-bunyian yang pakai tabung itu. Saya nggak tahu namanya apa. Telolet-telolet itu. Nah lalu di bagian perutnya ini ada apa, nggak tahu, guys. Ini kabel tis, guys, kalau nggak salah, soalnya warna-warni ya, kabel tis. Terus dia bawa kapak di kirinya, di kanannya dia bawa semacam saus tomat, saya nggak tahu lah, intinya itu. Terus pakai rompi, pakai helm juga. Jadi seperti ini, guys. Nah karena senjatanya saya pick gak ambil, ya memang seperti ini aja. Nanti saya akan tunjukkan mungkin di video berikutnya tampilan di Battle Royale yang TPP ya, guys. Oke, sekian dulu, guys, video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu updatean terbaru tentang games COD Mobile. See you next video. Thank you.